terima kasih Encik Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menjadi ahli ni baru 2 bulan. Masa tu saya menjadi ahli tapi belum didaftar kepada seorang ustaz di sekolah kami. Jadi kebetulan keputusan putus stok, tak ada stok. Jadi saya pun buka internet. Jadi nampak nama dua orang. Seorang tu saya call tapi tak jawab. Jadi yang kedua ialah Encik Syed. Dia on the way pergi sembahyang Jumaat. Jadi saya minta sedikit masa bercakap dengan dia. Memandangkan hari Sabtu tu, keesokan hari saya nak pergi kuliah di Batu Sembilan. Jadi saya minta tolong dia hantar susu 2 tin. Saya pun tak tahu macam mana nak beli. Kalau dah di jadi downline orang, maksudnya saya kena beli 3 tin lagi dengan Encik Syed. Tetapi apa yang saya dapati, dia bagi, saya beli 2 tin, dia bagi free 1 tin. Itu pengalaman saya dengan mula-mula berjumpa dengan Encik Syed. Jadi saya dah minum susu Alphalipid sekeluarga untuk tempoh 2 bulan ni. Jadi apa yang saya tengok, suami saya sebab dia resdong teruk, sinus. Jadi alhamdulillah 2 bulan saya tengok dah daripada daya hidu dia pun dah ada. Selain daripada ingus tu tak keluar lagi. Hanya kalau dia sesama biasa baru seperti biasa lah, berhingus. Jadi untuk anak-anak, saya sendiri sebab saya selalu ulang alik 2 minggu sekali. Sengal-sengal badan tu, especially backbone tu, itu memang alhamdulillah dah tak ada sekarang. Dan anak-anak ada 4 di rumah, seorang dah di Sabah. Jadi yang 4 ni saya bagi every morning lah, subuh pukul 5 pagi. Lepas subuh dia orang minum. Lepas tu saya tengok dari, saya dah bagi tahu Puan Su tadi, dari segi mental ada perubahan sikit lah. Sebab anak saya yang ketiga tu, sekarang tingkat 4, memang very weak dari segi akademik. Jadi saya tengok apabila PMA dia hanya dapat 2C, 6D. Jadi saya tengok lepas 2 bulan ni, dia first test dia hari tu sebelum cuti pertengahan tahun ni tadi, bulan 3. Jadi saya tengok dari segi akademik dia ada peningkatan. Kalau sebelum ini memang bawah 30. Jadi saya tengok English dia dah, dia kata A2. Maksudnya perubahan dia ketara. Sejarah dia B4. Sedangkan selama ni memang dia ni memang the weakest among the 5 lah. Dia ni yang nombor 3 ni. Jadi lepas tu matematik dia ada peningkatan sikit, tapi masih paras tiga, bawah 30, tapi ada peningkatan. Yang tingkatan 2 yang saya ketawa dengan Puan Su tadi, bahasa Arab dia last year 1 markah sahaja. Ni tadi first test dia tahun ni alhamdulillah naik 22 markah. Jadi sekurangnya ada peningkatan. Jadi English dia 60 lebih dah, 60 lebih. Sejarah 54. BM dah 60. Lepas tu kecuali sains dia pun dah 60 lebih. Kecuali matematik dia masih 12. Jadi saya kata tak apa, sebab proses pembelajaran ni mengambil masa. Jadi mungkin ini baru langkah pertama. Jadi diharap akan mendapat kejayaan yang lebih baik lah lepas ni. Jadi itu setakat tu untuk family. Untuk saya sendiri, tak ada lain, yang Puan Su sebut tadi kulit muka, tapi memang betul. Usaha kantin, bila saya dah sebulan lebih, maka sebab muka saya dulu gelap kerana produk kecantikan yang saya guna membakar kulit saya. Saya sebut istilah dia hangus. Sebab dia salah beri, saya minta Natasha, dia bagi diputih. Jadi hangus kulit muka tu. Jadi saya nak mengembalikan warna tu tadi memang susah. Tu tahun 2007. Jadi alhamdulillah bila saya dah makan minum susu ni sebulan lebih. Jadi yang lelaki biasanya lah yang tegur ni. Dia kata, cikgu apa yang cikgu pakai? Saya kata tak ada.
Kakak ni untuk ni saya hanya minum susu alfalipid. Tak ada yang lain. Jadi dia kata berubahlah kulit tu. Memang dia kata macam tu. So kawan saya yang seorang tu pun macam tu, jeragat, pigmentation di muka nampak dah cerah juga sekarang dah sebulan lebih makan. Itu yang di sekitar sekolah. Sebab saya ni kalau nak berjalan jauh sangat memang tak dapat. Ha, sebab yang ikatan di kaki tu ramai sangat. Sebab suami saya hanya weekend ada di rumah. Saya dah bagi tahu Puan Su tadi, dia bila hari Ahad pukul 1:30 dia dah berjalan pergi empangan Batang Air. Lepas tu guna bot lagi 1:30 ke Ulu SK Nangadelok. Jadi memang hanya weekend saja dengan keluarga. Jadi semua tanggungjawab tu tahu sajalah. Ha. Jadi itu saja testimoni saya, asalkan juga testimoni perkongsian saja. Jadi itu dari family saya, sebab saya yang sepupu suami saya, bapa mentua dia paralyzed. Jadi saya baru hantar tin susu tu kepada dia 2 minggu lepas. Jadi setakat ni belum ada maklum alam. Baru teringat. Jadi saya hantar 2 minggu lepas. Jadi setakat ni belum ada maklum alam lah. Jadi saya pun bagi tahu Puan Su tadi, sebab dia kata tak ada duit, saya bagi saja setin. Kalau alhamdulillah kalau dia bagus nanti tak apalah. Duit tu kira sedekah sajalah. Jadi saya kata continue makan untuk sekurang-kurang 4 atau 5 tin. Baru kita tengok kesan, sebab dia ni paralyzed dah, saya rasa dah 3 atau 4 tahun, dah lama. Jadi mengambil masa juga untuk pulih. Jadi kita tunggu dan lihatlah untuk seterusnya berita dia ni. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okay.